Halo, good morning. Kamu nampak kah apa yang di belakang kami nih? Dia punya nama. Nina. Kamu nampak kan nih? Oh, specialty dorang bagian suspension. Tapi sebelum kita tengok ada dorang, kita tanya dia punya kereta dulu. Cari bos. Oke, kita sudah jumpa dia punya bos. Hai bos. Iya. Boleh kenalkan nama Inden. Kita berada di mana? Saya Johnny, di sama kita di Top Talk East Malaysia Master Dealer. Top Talk. Ini adalah kontributor untuk bagian Sabah, betul atau tidak? Yap, Sabah and Sarawak. Distributor. Wow, Sabah and Sarawak punya distributor Tough Dog. Oke, kadai sudah tahu kita di mana, bolehkah kita review itu nah di belakang tuh? Kereta. Sudah tanya nama, kita tahu kita di mana. Sekarang kita mau tanya si handsome di belakang nih. Oke, bos. Yep. Bos Johnny. Yep. Bos Johnny, boleh kita kenalkan part kereta dari mula dari bawah lah. Oke. Okay. Ini kereta kita pakai semua apa suspension Tough Dog daripada 45mm Big Four adjustable sama 3 inci lift punya coil spring medium duty. Lepas tu rim kita biasalah pakai rim Raguna ZZ Taiwan lah. Mm-hmm. Tapi tayar kita pakai tayar 35, 315, 75, 16. Yes, good pitch. All terrain. Bagian belakang kita samalah 3 inci bear coil spring, big ball, sama pan hard rod. Adjustable pan hard rod. Heavy duty. Sekarang kita tengok di bahagian enjin pula. Oke, okay, mari. So, bahagian enjin ini kita ada buat dia intercooler piping stainless steel lah. Oh. F55 dia turbo lah. F55? Ya. Wih, gila. Ada pop-up lah nanti kan kalau kita dengar bunyi. Tidak juga lah, biasa-biasa. Kita mau klasik-klasik juga. Oh, jiwa klasik. Oke, berapa sisi kita punya kereta? 4.002. Oh ya, lupa tanya. Oh, ini kereta apa? Suruh kita lupa tanya tadi. Oh, ini kereta Toyota Land Cruiser SDJ81B. Land Cruiser 81. LC80 yang dikenali. Oh, orang bilang kan kalau sebut kereta dia sebut nomor dia selalu ya. Kan. Dia tidak sebut nama penuh pun. Oh, 80, okay. Orang panggil 80. Berapa sisi sudah kereta ini? 4.2. Adalah klasik-klasik original. Wow, selesainya. Semua maintain original. Wah. Tambahan ini sajalah. Boost meter G ready with oil temp, water temp, boost. Oh, nice. Nice. Dia ada humidifier lagi di belakang. Ada humidifier. Selesa kan untuk comfort punya, bukan untuk bawa masuk rough kan bos? Yap. Kita sudah tengok dia punya kereta tadi, sekarang kita mau go through kedai dia, Jom. Oke. Okay. Rugi ini kalau tidak tahu apa di kedai dia tahu, sebab dia adalah distributor untuk Sabah dan Sarawak. Siapa cari Tough Dog tuh, Jom datang pergi sini. Oke, okay. Bos. Boleh kenalkan apa yang ada di belakang kita sekarang ini? Ya? Tough Dog memang specialized in suspension sajalah. Oke. Okay. So, Tough Dog suspension dora ada beberapa jenis lah. So, dia ada 40mm non-adjustable form cell. Lepas tu 41 non-adjustable form cell. So, ini is 40mm adjustable form cell. Dan ini lagi besar 45mm adjustable form cell. Dan paling besar ini 53mm rough. Oke, okay, ini yang kasih bagi super heavy duty pakai dia, yang agak berat betul dia. Oke, okay? So kita ada yang maksud bore dia 40mm. 41mm, 45, dia bermaksud dia berdalam punya bow. Oh, ada yang bertanya, Mbak, ini berapa size sudah tadi tuh? 53 mm. In the market, saya rasa dia paling besar sudah lah. Jadi dia untuk apa? Kendaraan Land Cruiser lah, bow belakang. Yang muatan cukup berat punya lah. Oh, maksudnya dia sudah tambah besi lah. Yes. Because, tahulah, once kau sudah berat, semua pun tenggelam. So dia lebih mau heavy duty, shock lah. Oke, okay, ada bahasa setengah orang kan bos, dia tidak tahu sebenarnya kalau kereta tuh dia belum pasang apa besi kan di belakang, and then dia pasang yang begini, terus apa jadi? Keras. Iya. Deg. So, Tough Dog, ini the best steering number lah, RTC, dia ada 3 jenis lah, 4 loh.
ini RTC Return to Center. Ini yang ambil award punya lah. Lepas itu di SB yang paling hot di Sabah. Wah. For LCAT sama Lentu paling hot SB adjustable. And then ini 40mm biasa ya, ano, ya steering member. Sekarang datang lagi satu XHT heavy duty ya, coming soon. Oke, bos itu pikir bahkan bos ada sebut pasal heavy duty. Yep. Apa beda heavy duty dengan yang bukan heavy duty? Oke, okay, heavy duty actually heavy duty dia memang untuk muatan yang berat, itu kereta cukup berat baru kita kena pakai heavy duty lah. Hmm. Bukan dia biar heavy duty istahat. Dia biar heavy duty dia boleh muat, dia boleh angkat begitu berat dia barang. Hmm. Oke. Okay? Even though spring sama juga. Oh, sama juga. Nah, so mesti ada pilihan dia. Kalau ada with bar, tiada bar, okay. Ada bar, kita kena bagi heavy duty. Yang non bar atau yang biasa punya, kita bagi medium duty loh. Ini kedai ini dia specialize untuk aspek suspension dengan ada service lah begitu? Ya, yeah, service. Oh, jadi saya nampak ada yang special di depan kami, bah. Banyaknya sijil. Dia bilang ada lagi belum keluar tadi. Oke, okay, bos. Coba dijelaskan apa nih sijil yang di depan? Jadi sijil since dulu kita join lah. Borneo Safari lah, hingga ini hari lah. Ada lagi sijil belum sampai lagi, belum ada frame. Belum cukup tempat. Wah, kalau yang sijil. So, dari competitor support, dulu is take on recovery lah. Dan itu sekarang kita di bagian competitor support lah. So, ada yang special loh, wow. Kami masuk tadi kan kami nampak ini yang berkilat loh. Bos, boleh kasih jelas apa benda ini? Oke, ini actually is member biarlah. On the way mau pasang sudah. Oh. So, ini rim is KMC bitlock lah 17 inci dengan tire journey 37. Oke, bos saya mau tanya lah. Berapa harga ini ya? Bitlock aja? Saya tidak tahu. Jarang yang runding loh. Bitlock saya pun kurang pasti. Yang saya tahu dong sekarang dong semua bitlock lah semua. Ada bah yang ini Cobra Track kan? Guys coba kamu tengok ini satu banner di depan kami. Dia bilang first in Malaysia. Apa ini ya bos? Boleh jelaskan? Oke. Okay. Ini barang mau introduce to kita via kawan-kawan 4-wheel drive. Yang kereta sudah tua tapi masih kesayangan. Oh. Ha, inilah dia. So, dia banyak package, dia macam insurance juga. So, once you breakdown, kau boleh call daripada emergency call, free towing. Seluruh Sabah. Yang ini black box, dia satu black box just in case kau punya kereta kena curi dalam 48 jam atau 3 hari dia tidak dapat cari kau punya kereta. Kau beli 2.000, dia bayar balik kau 6.000. Waduh, biar betul. Ya. Oke, okay, lepas itu ini dia bukan brand cap ayam ah. Semua tahu Cobra yang lama, CSE Track, Connects. Nah, siapa kamu tuh yang kereta lama yang tidak boleh berpisah dengan kekasih lama kamu? Kereta maksud saya lah, bukan orang ah. Ah, kamu boleh cari bos nih untuk pasang di kereta kesayangan kamu tuh. Ya. Kalau takut hilang, bagus kamu pasang. Sayangan kan? Oh, tengok DP GPS ada tuh di depan. Boleh tunjukkan? Nah, cuma inilah DP barang. Oh. Just simple. Plus minus sama ano. Wow. Jangan takut. Asal orang cabut ini barang, terus dia biar operator sana boleh tahu sudah. Oh. Maksudnya dia inform you, terus call kau. Itu kereta masih dengan kau atau tidak? Oh, begitu. Safety lah. Nah, kalau saya ada kereta lama. Waterproof kan. Apa, semua dia takut air ya. Dimasuk air. Mau terjun sungai pun boleh. Kami sudah tanya pasal kereta dia, and then kedai dia kan, bos? Yap. Sekarang kami mau tanya special question. Yap. First, berapa kali sudah bos ikut Borneo Safari? Kita start dari tahun 2017 lah, sampai ini kali lah. Sampai paling last 2022. Oke. Okay. So coming soon masih lah. Wah, lebih 5 tahun sudah dia. Mula-mula dia take on recovery saja. Lepas itu sekarang di upgrade pergi apa sudah tuh bos tadi? Competitor support. Ah, wow, mantapnya. And then second question. Berapa bos habis buat kira-kira ini kereta? Ah, cincai jalan. Jadi saya pun tidak dapat kira. Kalau mau kira itu kalkulator mau hangus sudah. Yang pakai 80 punya tahu lah itu. Ah.
And then soalan yang seterusnya. Okay. In case lah ada orang nampak dia minat kan, dia bilang wah dia suka, bos jual kah, dia tanya. Kalau ngam harga jual juga lah. Kalau tidak ngam jangan runding dulu lah. Oh oke. Okay. Kalau ngam harga. Pun mau tengok itu owner sayang kereta kah tidak? Oh ya, orang lama masih sayang kereta, mesti mau tengok orang baru tuh sayang kereta kah tidak, boleh jaga kah tidak, begitu ya. Maksudan. Oh oke. Okay. And then last one, boleh belanja bunyi kah tuh? Boleh. Tapi tidak bunyi tau. Bos Joni kan, Bos Joni yep, kan. Yep, yep. Terus kalau asal sebut nama kan dia kan, saya ingat yang lagu budak yang Joni, Joni. Ay, sorry bos. Oke, okay, bos ikut lagi ini tahun kah? Memang, kompom. Sebagai kompetitor support. Kompetitor support 118. Nah, siapa kamu Halo. Yang bertanding? Konfirm ada dia, cari dia bos Joni. Kita support saja, bukan banding. Hey, tapi support mah. Oke. Kalau begitu kami jumpa bos di Bondel Safari 2024. Nah, thank you bos. Ah, kamu jangan lupa datang ke Detas Dog. Suspension dia. Jangan cakap lah. Oke, okay, bye. Okay.